Assalamualaikum. Kali ini saya live kerana ingin mencadangkan kepada semua syarikat untuk mendedahkan pekerja mereka dengan kursus pemanduan berhemah atau defensive driving dan bantu mereka menjadi barisan pemandu yang mementingkan keselamatan di jalan raya. Bagi pekerja yang memandu sama ada kenderaan syarikat atau kenderaan mereka sendiri di tempat kerja, pemandu yang berhemah adalah soal keselamatan pekerja. Okey, walau bagaimanapun, ya, dianggarkan 9 daripada 10 kecederaan atau kematian yang berlaku di tempat kerja tidak termasuk pekerja yang mengambil cuti untuk menjaga ahli keluarga yang cedera, ya, apabila pemandu syarikat terlibat dalam kemalangan. Kadar insurans boleh meningkat. Sebagai tambahan, kos tidak langsung sama ada pekerja memandu di dalam atau di luar tempat kerja, termasuk masa pemulihan, penjawatan semula, latihan semula dan kehilangan produktiviti. Mengurangkan risiko kemalangan melibatkan pekerja anda akan membantu mengawal kos insurans semestinya, ya, dan membantu pemandu mengurangkan masa yang dibazirkan ketika bekerja dengan mengelakkan pelanggaran. Itulah antara sebab kursus pemanduan berhemah ni boleh memberi manfaat kepada semua pekerja dan secara tidak langsung boleh memberi manfaat kepada ahli keluarga mereka jugalah. Defensive driving course ni direka bentuk untuk mengajar pekerja anda dan keluarga mereka cara melakukan pemanduan dengan selamat. Kemalangan di jalan raya boleh dielakkan dengan memandu secara berhemah atau defensif. Yang paling penting sekali, ya, matlamat kursus pemanduan berhemah ini adalah untuk mengurangkan risiko dan mengurangkan kemalangan di jalan raya. Okey. Tujuan juga adalah untuk mengurangkan liability organisasi atau syarikat dan kos insurans dengan mendidik pemandu tentang keselamatan ketika melaksanakan tugasan mereka, ya. Siapa yang patut hadir kursus ni? Who should attend? Sesiapa saja yang mempunyai lesen. Semua staff yang mempunyai lesen layak untuk datang ke kursus ni. Okey, saya nak juga kongsi hari ni, nak share komen atau feedback dari PIC atau person in charge bahagian training di syarikat yang telah kita kendalikan, ya. Selepas pekerja mereka menghadiri kursus ini, kesedaran tentang keselamatan di jalan raya sangat-sangat meningkat. Dan juga menghormati dan menghargai nyawa pemandu-pemandu yang lain juga. Ada yang sebelum ini tidak suka memakai seat belt. Sekarang mereka suka. Of course, definitely. Mereka rasa tidak selamat sekiranya tidak memakai seat belt. Saya juga ingin kongsi feedback yang terbaru. Lebih kurang seminggu lepas lah, ya. Salah seorang dari pemandu mereka setiap bulan dapat saman. Tetapi selepas menghadiri kursus ini,
sudah hampir 2 bulan tidak dapat saman. Dan syarikat ini menghantar ramai lagi pekerja untuk menghadiri kursus ni. Minggu lepas kita ada kursus lagi untuk mereka ya. Rasanya sampai sini saja untuk hari ini. Sekiranya ada yang berminat untuk mendapatkan sebut harga dan konten tentang training ini, sila hubungi kami di talian 0378777692 atau WhatsApp kami di 012 617 7692. Sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum.